kesibukan masing-masing. Betul apa benar? Betul apa benar? Setiap agama ada kitab yang diturunkan, kitab suci dengan sesuai agama. Suka enggak dengan perempuan? Ya tadi istri jamu ngomong. Ini ibu-ibu. Beri ibu-ibu, suka enggak dengan laki-laki? Laki-laki. Kenapa dengar suaranya ini? Ibu-ibu, suka enggak dengan laki-laki? Kenapa dengar suaranya ini? MC-nya saya mau tanya. Ya. MC, karena itu saya suruhnya semua. Suka enggak dengan laki-laki? Nastar, Ustaz. Ya Allah. Itu normal. No. Artinya apa? Kalau ada kitab melarang untuk apa sesuai fitrah manusia, saling suka menyukai pribadi, saya lebih pribadi. Pasti Ustaz lebih dulu minta mengundurkan diri. Artinya apa? Hebat. Zaman itu tadi bisa saling membiasa. Hari itu di panaikan itu Pak Dil. Kalau kita lewat, ya Allah, dari jarak jauh, wih, cantik sekali. Penjaga-penjaga kuburan. Kalau dari jarak jauh, mirip Sahrini. Tapi begitu kita merapa, ya Allah, Sahroni. Nih. Kedua. Selain fitrah. Ya kan? Saya tanya ini kita punya saudara. Punya istri, Pak? Punya. Berapa? Istri kalau malam halal tidak? Insya Allah. Saya agak lagi kena, insya Allah. Kayak ada agak tertekan. Halal. Makanya saya insya Allah. Ada bisa minum? Ada suami bu? Ada di sini? Ah, di mana? Saya bicara di sini. Di mana saya bicara di sini? Oh, sendiri. Ada suami bu? Ada. Jadi istri wajib bersedekah sama suami. Sedekah apa itu? Sedekahnya adalah senyuman. Assalamualaikum. Salah paham sih. Cuma dia bisa buat hati gua sama kalau begini. Belum pijitin sudah mulai nih berangkat buruk. Nih, terus apa? Kehebatannya Quran. Ada tong itu weh. Sekedar puasa tapi sebentar hari di pikiran nah. Semua makanan sudah tertahan. Uang bagi sebentar ini. Ini dulu. Apa ini pisang hijau? Ini lagi. Ah ini. Akhirnya sebentar bisa salat tarawih paling dari ampa. Kenapa ini? Ngantuk dan sakit perutnya mules. Lho. Dia kembali lagi hebatnya. Terus kepribadian muslim itu apa? Seperti tadi saya lebah. Kan saya bilang lebah tidak pernah bisa dengar makan Kentucky. Artinya seorang muslim apapun terang-terangan. Belum pernah kita dapat orang terang-terangan menyembah patung. Ah, belum. Tapi disadari atau tidak, di zaman sekarang ada namanya syirik-syirik khafi. Syirik yang samar-samar dan tersembunyi. Apalagi sekarang apa? Musim batu-batu. Siapa paling batu-batu di sini? Saya juga. Iya. Banyak dong. Apalagi sekarang musim batu-batu. Coba mau keluar. Ya Allah. Jalanan macet gara-gara batu-batu. Sampai gara-gara batu-batu tidak sempat membuka. Tidak sempat membeli semen tarwi. Di mana tarwi ya? Di tempat anu batu-batuan. Ini saya ingatkan loh. Ah. Saya semenjak ini pakai batu ya Allah.